Salam sejahtera Malaysia. Berita TV 365 terus membawakan info terkini kepada anda. Kuala Lumpur, pembangkang meluahkan rasa tidak berpuas hati terhadap kemajuan memorandum persefahaman MOU, transformasi dan kestabilan politik yang dimeterai bersama kerajaan pada 13 September lalu. Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan persekutuan seolah-olah sengaja melengahkan, selain menyifatkan kemajuan MOU sebagai lembap. Anwar PH Port Dickson memberi reaksi kepada kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed, yang mengatakan MOU tersebut memberi kesan yang agak baik termasuk meredakan suhu politik negara. Yang Berhormat Mustafa ada menyebut mengenai MOU untuk kestabilan politik, saya nak beritahu walaupun ada sedikit kemajuan, kemajuan itu sangat lemah sehinggakan reformasi parlimen pun belum ada kejayaan apa-apa. Janji yang dibuat sudah melebihi satu bulan, dan tidak ada satu komitmen untuk melaksanakan, selain menguar-uarkan soal kestabilan politik, kata Anwar di Dewan Rakyat pada Rabu. Bersama kita patuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19.